capek capek udah pura, pura bahagia capek pura pura kalau keluarga ini baik baik aja Bismillah gue selalu ngekip apa yang gue rasain sendiri gak akan ada yang tahu kecuali diri gue sendiri dan akhirnya ada satu kejadian di hidup gue gue terbentur dan terbentuk apa masalah ayah sama ibu Tari apa masalahnya ayah <tis> jawab kalau ayah tanya <tis> eh kamu, kamu ikut Tari udah jangan nangis ya aku lagi aku tuh cuma seorang aku. anak yang gak bisa menuhin ekspektasi orang ekspektasi siapa ya papa siapa lagi ayo oke okay. gimana ya rasanya kayak lo gak punya rumah, tahu kemana harus pulang. Banyak orang yang gak bisa ngerasain itu. Contohnya gue. Harusnya kalian berdua bersyukur. Apa yang kalian gak punya? Punya trauma, punya masalah, ngutarain apa yang tadi rasain. Itu yang tadi punya ya. ada ini Ku ingin belajar menerima diri. Capek, capek udah pernah bahagia, capek pura-pura kalau keluarga ya. ini baik-baik aja. Gue selalu nge-keep apa yang gue rasain sendiri nggak akan ada yang tahu kecuali diri gue sendiri. Dan akhirnya ada satu kejadian di hidup gue, gue terbentur dan terbentuk. Yang bilang ayah sama ibu ada masalah tuh siapa? <tuk> Jawab, apa masalah ayah sama ibu? Tari, apa masalahnya ayah sama <tuk> Jawab kok, <kalau> ayah tanya. <tuk> eh kamu <tuk> mau ikut <campur. tuk> Tari, udah jangan nangis ya bangun lagi Gue tuh cuma seorang anak yang gak bisa menuhin ekspektasi orang Ekspektasi siapa? Ya papa lah, siapa lagi? Ayo oke okay? Gimana ya rasanya kayak lo? Gak punya rumah, tahu kemana harus pulang Banyak orang yang gak bisa ngerasain itu Contohnya gue Harusnya kalian berdua bersyukur Apa yang kalian gak punya? Punya trauma punya masalah ngutarain apa yang tadi rasain itu yang tadi punya ya <Sess> Boleh ya Sekali aja Tarin Ku ingin belajar Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman yang sudah hadir bersama kita, yang menyaksikan kita Ada yang mungkin dari rumah, dari kampus, dari sekolah, atau dari tempat kerjanya Selamat bergabung di live streaming kita di Q&A with Cash Film Bolehkah sekali saja ku menangis ini juga udah rame teman-teman yang ada di dalam studio ini. Terima kasih. Siap menyambut teman-teman yang lagi menonton dan menyaksikan kita. Langsung dari Instagram Prilly Latukonsina. Pasti sudah banyak banget juga teman-teman yang menunggu kabar terbaru dari film Bolehkah Sekali Saja Aku Menangis ini. Yang adalah sebuah film drama terbaru persembahan dari Cinemaku Pictures. Yang bekerja sama dengan Legacy Pictures. Dan film ini disutradarai oleh Mas Reka Wijaya yang akan tayang di seluruh bioskop Indonesia di tanggal 17 Oktober 2024. Dan buat teman-teman yang sedang menyaksikan kita nih boleh dikasih tahu ke teman-teman lainnya lagi untuk ikutan bergabung. Ada yang nonton sendiri mungkin atau barengan sama teman-teman ya. Karena beberapa waktu lalu untuk teman-teman yang bergabung di live streaming ini juga pasti penasaran dan juga udah nonton untuk official dan juga ngeliat official uh, teaser dan juga poster ya. Banyak banget tanggapan-tanggapan teman-teman di sosial media yang kita lihat sangat excited dan dengan sabar untuk menunggu film Bolehkah sekali saja. Ku menangis karena gue yakin banget banyak banget juga teman-teman yang relate dengan cerita ini ya. Dan makanya nih untuk itu buat teman-teman yang sudah hadir hari ini, kita akan segera ketemu dengan jajaran cast yang akan ngobrol-ngobrol bersama dengan kita. Karena akan ada surprise yang akan kita kasih ke teman-teman di hari ini dan juga buat teman-teman yang hadir yang lagi nonton kita silakan kalau mau bertanya secara langsung kepada teman-teman cast tulis saja di kolom komentar pertanyaannya apa nanti akan dipilih oleh dari tim Cinemaku Pictures nanti akan ada tiga sampai dengan lima pertanyaan yang akan kita pilih dan tanyakan langsung kepada jajaran cast yang hadir pada hari ini langsung aja kalau gitu buat teman-teman yang sudah siap mendapatkan ini untuk pertama kali berarti teman-teman akan mendapatkan secara langsung ya. Jadi orang pertama yang menyaksikan acara ini juga menyaksikan kejutan terbaru dari Bolehkah Sekali Saja Ku Menangis. Kita akan undang jajaran cast dari film drama terbaru Cinema Ku Pictures, Bolehkah Sekali Saja Ku Menangis. Yang pertama kita panggil ada Ibu Widi Mulia. Silahkan Ibu Widi. Selanjutnya kita juga punya Gracia JKT48. Setelah itu juga kita punya Umi Kuari. Setelah Umi kita akan panggilkan ada Kristo Immanuel. Hey. Dan juga bersama dengan kita, boleh duduk nanti di samping Kristo ada Antonio Blanco Junior. <laughs> Ini masih di teman-teman cast yang duduk di kursi yang di belakang Kita akan panggilkan teman-teman cast yang akan duduk di Mengisi kursi di bagian depan Yang pertama ada Mbak Dominic Sanda Yei Selanjutnya ada Mas Surya Saputra. <laughs> dia kita lihat ya di Di teaser sih udah pada mulai wah kok gitu sih Mas Turnya sih gitu ya. <laughs> kita lihat nanti kita akan tanya di sini dan tentu saja kita akan undang bersama kita orang utama sekaligus juga menjadi eksekutif produser untuk film Bolehkah Sekali Saja Ku dari Cinemaku Pictures. Ini dia Prilly Latukonsina. Sina. <laughs> silakan silakan <laughs> dan kita panggilkan ini dia tepuk tangan yang paling meriah dan juga banyak yang lagi menunggu kita ya sambil ada yang rekam mungkin screen recording boleh juga silakan di share juga ke teman-teman ya ini dia Dikta Wicaksono selamat datang Dikta di sebelah sini. Kalau sini jadi host nanti. Kalau sini nanti kita gantian nanti pada banyak yang protes soalnya. Yes, di sini teman-teman apa kabar semuanya? Baik ya, sehat ya. Namun yang menariknya adalah pada saat kita review project ini, Pril, di awal tahun lalu, awal tahun ini ya, bersama dengan Cinema Pictures, yang dimunculkan waktu itu Mas Reka sebagai sutradara, Prilly, dan juga Dikta sebagai peran utama. Tapi teman-teman yang lain akhirnya muncul di hari ini ketemu dengan teman-teman kita yang nonton secara live. Boleh kita kenalan dulu berarti dengan yang lain yang di sini. Ya, yes, kita akan kenalan nama karakternya siapa dan gimana karakternya itu dulu. Nanti akan ada pertanyaan selanjutnya. Kita mulai dari sebelah kanan saya dari Ibu Widi. Boleh Bu Widi? Iya, yeah, silakan Ibu Widi. Hai, hai, aku Widi Mulia di film ini berperan sebagai Uh, seorang apa ya profesional gitu ya di bidangnya psikologi dan dia memandu sebuah uh, apa tuh istilahnya grup untuk sharing gitu loh jadi mem mengumpulkan mereka-mereka dalam sebuah komunitas untuk berbagi cerita yes. intinya basicnya psikologi nama aku di sini uh, sebenarnya dipanggilnya kanina nama uh -huh. aslinya sebenarnya sabrina cuman emang uh, apa ya timnya di Lifemates Mate ini ceritanya mereka manggil aku dengan sebutan Kanina. Kanina. Yes. Nanti seperti apa Kanina kita akan kulik lagi. Tapi Boleh. kita geser dulu ke Gracia. Gracia silakan. kalau Gracia sebagai siapa perannya dan gimana karakternya di sini? Oke, okay. halo semuanya. Perkenalkan aku Gracia JG48. Di film ini aku berperan sebagai Sarah, adiknya Kabaskara. Um, karakternya Sarah itu Sarah adalah independent girl dia S2 hukum terus dia anak kebanggaan papa dan mama dan dia suka nyuruh abangnya buat pulang nah no, <laughs> kok disuruh pulang ada apa Ntar kita kulik ya jadi kakak ada ya sama Baskara ya betul siap terima kasih kita ke Umi Kelari sebagai ini adalah debut film panjang pertamanya Umi Kelari wow kita lihat Umi diantar case yang lain Umi di center di tengah, sejajar tengah dengan Prilly. Takutnya takutnya gak bisa ngebedain mana Gracia, mana Umi? Oh. Wow. Umi di sini karakternya sebagai siapa dan gimana karakternya sebelum ke pertanyaan lanjutan nanti? Halo semuanya, aku Umi, aku, aku. dan dua tadi aku, kan? dulu dong, dua kata lucu Tadi, sebelum kita mulai, tadi Umi bilang, "Ya, saat menyapa, dia ada sapaan spesial khusus yang udah disiapin." "Ya, iya, ayo dong, Umi, iya, yang yel, yel yang yang yel-yel. nyel, yang nyel, yang nyel, yang nyel, gak gini, yang <laughs> nyel, gini, gak gini, nyel, yang nyel, gak gini, yang aja biasa aja. Uhhh. Silakan Umi yang nyel, yang nyel, yang iya, Bener, tadi juga behel di sini. <tuk tangan> iya. Aku cerita Umi. <tuk tangan> umi. Oh. Terinspirasi dari cerita Umi ini iya. ternyata. Saya Umi berperan sebagai Ica, nama panjangnya Ih cakep deh. Karakternya seperti apa Mi? Ica Mi. <tuk tangan> NPD banget NPD. Udah lama ya gak denger Ica Ica ke itu ya. Gimana karakternya Ica tuh? karakter aku sendiri di sini tuh kayak Udah ya jangan bercanda terus ya. Ini film drama aja. Iya iya iya. Aku aku perannya jadi ini. Enggak, jadi stand up comedian. Oh. Tapi kayak Berarti bisa dong satu beat kayak komedian, Mas. Iya, benar-benar. Sabar, sabar. Sini jebak nih di sini nih. <laughs> ya, yes, nanti kita tanya selanjutnya kayak gimana ya, Mia. Thank okay. you, Mi. Kita ke Kristo dulu. Nah, ini. ini, pasti ger ger ger. Nah. <laughs> Kristo, okay. kali ini lu sebagai siapa dan karakternya gimana tuh di sini tuh? Halo, gua Kristo Emmanuel berperan sebagai Dikta. Enggak, <laughs> enggak. Uh, Gua Kristo uh, di sini berperan sebagai Agoy namanya. Agoy. Nama panjangnya Agoy Goy Goy. boy boy boy. Oh, <laughs> Agoy karakter yang seperti apa sih itu? Ag Agoy ini adalah seorang fotografer. Ah. Tapi dia punya trauma setelah motohin Umi. Enggak. <laughs> <Bukan>. sorry, sorry. <laughs> Masa trauma motor orang. Anjrit, najis. Ah, enggak, enggak dia pokoknya punya masa lalu uh, dengan orang tuanya yang yeah. ada berhubungan juga dengan kamera sehingga dia memiliki trauma itu gitulah intinya. Oke okay, siap, thank you Kristo. Kita siap. ke Antonio Blanco Junior, silakan. Kalau mau karakternya? Apa nggak ada nggak ada nggak ada nggak ada gitu perjanjiannya nggak ada. Uh, aku Antonio Blanco Junior di sini nggak ada nggak ada pak nggak ada pak. Di sini aku berperan sebagai aku buta dewa bukan bukan udah puas, udah puas, bang sudah puas bang. Jadi ada ini teman-teman yang lagi nonton, lagi nonton live ada. di pojokan gak usah ketawa tuh ya. Ada insert joke inside joke gitu ya di antara karakter ya. Selanjutnya karakternya seperti apa? Tadi udah ngomong karakter. Belum namanya belum, belum. nama karakterku Dimas. Dimas. Iya. B. Iya. Dia aku menangis. Itu. <laughs> iya. <laughs> iya, uh, jadi aku di sini jadi best friend-nya uh, Baskara. Baskara dari kecil. <tuk> gak, gak, gua enggak gue inget Bang. <tuk> santai santai tenang tenang. Jadi best friend-nya Baskara terus gua ya itulah yang selalu ngebantu Baskara dan dan apa lagi sih? Yang gua <laughs> Tapi best friend yang selalu bantu dan selalu yes, ada. Yes. Itu dulu ya. ya jadi siap. menjembatani lah mereka berdua ini begitu. Oke, siap. Terima bener, kasih. Bener, ya, Wah, ya. Kita ke kan Mbak Dominik Sanda Boleh jelasin ke teman-teman yang menonton kita karakternya oh, seperti apa loh, di sini. Tadi mau ngomong apa, jelasin karakternya. <laughs> <laughs> saya Dominic Sanda, di sini saya berperan sebagai Devi. Uh, Ibunya Prilly yang kesianlah hidupnya pokoknya, udah bingung mau. Nah, sekesian apa nanti kita kulik lagi ya Mas Surya. Silakan Mas Surya. Ya, halo semuanya, saya Surya Saputra Di sini saya berperan sebagai Pak Pras, hmm. uh, orang yang uh, flag. flag, red flag. Red flag. <laughs> uh, punya masalah dalam dirinya, tapi dia nggak pernah bisa selesaikan dan akhirnya uh, berdampak kepada lingkungan, ya, terutama keluarganya. Wow, tepuk tangan dong untuk guys, dengan Prilly dan Dikta kita udah mengenal Tapi yang menarik Prilly adalah sebelum ke karakter yang Prilly perankan di sini, tadi kita lihat ya, teman-teman memperkenalkan karakter dan juga masing-masing gimana keinget ke Riko lagi saat proses, uh, proses shooting itu menyenangkan dan tertawa. Tapi gue yakin judul ini nggak main-main ya kan, dengan yang udah dikasih oke okay, tau Tapi sebenarnya di belakangnya tuh ada kata-kata ini nih yang pengen dikeluarkan di momen-momen tertentu. Apakah karena lu juga melihat fenomena ini di lingkungan akhirnya mengangkat ini di sinema pictures yang dengan title bolehkah sekali saja kau menangis? Melihat fenomena fenomena ini di, ling, di lingkungan sekitar dan ini gue banget juga sih. ya yes. Kayak kayaknya kita semua juga pernah ada di momen boleh gak sih sekali aja nangis gitu karena pastikan uh, pasti kan kita nggak mungkin mau Uh, ngeliatin sedihnya kita di depan orang kan Pokoknya orang pasti ngeliat kita Apalagi zaman sosmed gini Ya pencitraan lah di sosmed sebahagia apa Tapi belum tentu itu yang terjadi di dunia nyata kan Dan kadang tuh society pengennya kita tuh kelihatan kuat Kelihatan bahagia Terus kita nggak boleh nangis Kalau nangis dikatain baperan Kalau nangis dikatain lemah gitu Jadi bolehkah sekali saja aku menangis ini Kayak kalimat yang bisa dimiliki sama semua orang gitu, karena konteksnya luas banget. Makanya memutuskan ke tim kreatif Cinema Co Pictures, kita angkat ini yuk, karena pasti banyak banget orang yang relate sama keadaan di mana dia harus pura-pura kuat. Terus nggak boleh nangis sama keadaan, atau mungkin dia di keluarga itu mungkin anak pertama yang harus kuat, atau mungkin uh, anak terakhir yang harus ngelihat contoh kakak-kakaknya gitu. Atau kerjaannya di kantor. Uh, yang di kantor tuh nggak boleh kelihatan kenapa kenapa banyaklah uh, konteksnya gitu kita angkat aja karena siapa tahu ini bisa deket sama uh, penonton dan bisa memberikan impact yang bagus juga untuk siapapun yang nonton gitu ujungnya saat mereka nonton ya dari film-film yang sinemaku picture produksi adalah kan mereka berani bersuara dan akhirnya oke okay, nggak nggak jadi lagi jadi topeng selalu untuk nah, di depan nah, orang gitu kan itu tuh sebenarnya yang kita harapin hmm, gitu hmm. Uh, di saat Launching trailer atau apapun itu. Kita tuh pengen orang bisa bercerita. Ya. Dan ternyata nggak nyangka banget. Di semua platform gitu ya. Isi komennya tuh mereka curhat. Yes. Ya ampun ini gue banget. Ih, aku lagi kayak gini juga. Uh, ngerti banget rasanya harus pura-pura bahagia. Ngerti banget rasanya harus nahan nangis. Kayak gitu. Jadi... Uh, kita senang banget film ini tuh bisa jadi platform untuk penonton itu meluapkan apa yang dia rasain dan ngerasa deket sama filmnya dan mungkin bisa menolong mereka juga untuk ya untuk nangis yang mungkin mereka udah tahan-tahan gitu air matanya atau sekedar untuk ngasih tahu ke orang sekitar mereka bahwa mereka tuh nggak baik-baik aja dan nggak apa-apa untuk sekali-sekali ngasih tahu ke orang sekitar bahwa kita tuh sedih loh kita tuh juga ngerasain hancur lo gitu, karena kan pura-pura kuat terus juga capek ya, capek banget ya, dan ini juga dialami oleh karakter yang lo perankan di sini sebagai tari. Benar, berarti juga ngajarin ke bukan ngajarin lah, tapi sharing ke teman-teman penonton. Nanti, gak segampang itu juga sebenarnya mengungkapkan kalau gue pengen. Benar, gak segampang itu, itu. gak uh. segampang itu karena layer tuh. Kayak berlapis gitu loh, yeah. jadi pas kita nyitain karakter Tari, kenapa sih si Tari ini mendem perasaannya? Terus akhirnya kita pilih cerita bahwa si Tari ini adalah karakter yang inner child-nya itu terluka gitu, karena dari kecil sampai dia besar, dia itu nggak menemukan kehangatan di rumah. Oh. Jadi kan, kalau di saat kita masih kecil, itu tempat teraman buat kita itu kan rumah kan, iya, karena anak iya. kecil nggak bisa kemana-mana kecuali ke orang tuanya. Mm -hmm. Tapi orang tuanya itu nggak bisa memberikan tempat aman untuk dia. Setiap dia pulang, dia ngeliat orang tuanya berantem, dia ngeliat orang tuanya abusive gitu. Jadi gimana dia mau pulang kalau orang tua gue sendiri nggak bisa memberikan tempat aman dan akhirnya karena inner childnya terluka kebetulan skrip ini kan kita juga konsul ke psikolog ya, ya. kalau orang yang inner childnya terluka outputnya apa sih pas sudah gede uh. nah outputnya adalah nggak bisa mengungkapkan perasaannya dia karena dia nggak pernah ngerasa aman dari kecil untuk bersuara Terus dia itu jadi people pleaser, jadinya gak bisa ngomong enggak ke banyak orang, ngomongnya ya iya iya aja, karena biasa jadi people pleaser orang tuanya gitu, iya iya aja orang tuanya mau gimana gitu. Terus uh, pasti susah nyari pasangan. Ya. Tari kan juga sepanjang film tuh kayak bingung aja gitu, gitu dia, karena dia nggak tahu. Uh, pasangan yang baik itu kayak gimana karena dia nggak bisa ngelihat contoh yang baik itu kayak gimana di rumahnya kan dia ngelihat orang tuanya abusive sebagai suami istri jadi dia bingung pasangan yang baik buat dia tuh kayak gimana sih sosok laki-laki yang benar tuh kayak gimana sih gue nggak pernah ngelihat contohnya gitu wow. jadi uh, very complex. ya very kompleks jadi pas nulis karakternya juga kayak Salah gak sih gue nulis ini, soalnya main ini susah nih pasti Iya, nah <laughs> itu nyambung ke main ini susah Akhirnya seorang Prilly in real life Masuk ke tari seperti apa, riset sejauh apa jadinya Uh, karena aku punya privilege bikin karakternya dari nol, uh -uh. ya kan? Karena aku sama tim kreatif uh, kita benar-benar duduk bareng untuk nyiptain karakternya. Jadi ya dari situ udah punya keleluasaan untuk bisa tahu gitu karakternya tuh kayak gimana, uh, traumanya apa aja. Terus gimana sih buat orang yang inner childnya terluka dan nggak bisa ngomong enggak tuh kayak gimana? Dan sebenarnya? I don't want say this, tapi kayak... I think I have to, kayak tari sama Prilly agak-agak mirip gitu. Prilly tuh susah bilang enggak juga. Kayak yeah. uh, susah bilang enggak, pokoknya iya-iya aja. Karena yeah. lebih menempatkan kebahagiaan dan kenyamanan orang lain uh, di atas kenyamanan dia sendiri. Jadi nggak begitu susah untuk masuk ke tari, karena gue ngerasa kayak... Ada gue-nya nih gitu ya. Ada gue-nya lagi, gue juga susah ngomong enggak ke orang gitu. Kayak apapun itu. Uh, misalnya aku ditawarin makanan, aku sebenarnya gak suka sama makanannya, tapi yeah. kayak, yaudah deh gitu. Atau kayak diajak main ke suatu tempat Gak suka sih ya, sebenarnya sama tempat itu tapi yaudah deh iya, pun iya. menerima curhatan teman misalkan itu juga lo dalam kondisi lo yang sebenarnya butuh curhat malah orang curhat lo terima tuh ya itu sering-sering ya nah nasib <laughs> saya adalah kalau kalau aku curhat orang adu nasib pasti <laughs> lo mending pril gue gini-gini gitu ya Iya karena gini ya elah lo baru gitu doang lo juga nangis besok lo bisa trip diving kemana gitu wow. loh jadi kayak setiap aku uh, curhat kesedihan aku orang tuh pasti akan um, apa ya menganggapnya aku tuh kayak nggak bersyukur padahal bukan nggak bersyukur emang sekali sekali aja mau ngeluh masa nggak boleh sih boleh gitu tuh makanya ada boleh di gak sini. sih sekali aja gue nangis tanpa dibilang lo tuh Prilly gitu gitu kan males ya nah jadi karakter tari tuh sedikit banyak sangat relate Iya yes, sih itu putakan dong untuk Prilly dengan karakter tarinya. Geser kita ke fungsinya Prilly di sini sebagai eksekutif produser yang juga melihat komposisi dari karakter yang ada nih, Pel. Ini kan dilihat luar biasa karakter-karakter yang ada dari mulai ada Dikta, kemudian juga kita lihat ada Umi untuk debut pertama kali itu dipercaya di film Sinemaku Pictures, Umi. Hey. <laughs> Gimana dari Prilly dan tim sinema Pictures menggabungkan komposisi ini, di Bolehkah sekali saja aku menangis? Lumayan uh, apa ya kayak susah banget ya karena nggak nggak kebayang. Aduh ini siapa ya kira-kira yang uh, bisa maininnya tapi uh, jangan yang ketebak juga hmm. gitu. Karena kan uh, semua pemain ini kan hebat-hebat banget ya aktingnya dan mereka tuh karakternya di support group. Di support group itu adegannya kalau kalian lihat di trailer, mereka itu harus mendengarkan dan juga uh, mengungkapkan gitu kan. Untuk mengungkapkan masalah di hidup kita kan nggak mudah ya. Jadi benar-benar butuh orang yang bisa mengungkapkannya itu secara tulus dan orang tuh percaya di saat dia curhat gitu. Jadi kita harus benar-benar cari pemain yang benar-benar intuit dan senang sama project ini, senang sama skripnya gitu. Akhirnya tim sinemaku menghubungi mereka semua dan semuanya ngomong iya makasih lo ya. Makasih banget udah mau gitu. Terus nggak nyangka ini film pertama Umi kan? Iya. Tapi kalau ngelihat potongan di trailer itu, Wee, potongan, loh. Itu, itu baru potongan. Itu baru potongan trailer loh. Baru dua detik baru loh. Baru dua detik itu. Umi yang biasanya aku soalnya tadi baca komennya kan. Iya. Baru mau nangis tapi ngelihat Umi malah ngebayangin nanti dia akan selucu apa? Kamu salah. Nah. Kamu salah, salah justru. Inilah. <laughs> <laughs> baru dibilang salah. Ya, yeah, ya. Yeah. Jadi, kita semua nangis pas yeah. lihat Umi acting justru. Wow. <laughs> bagus, <laughs> bagus karena bagus. Oh iya yeah, iya. Yeah, yeah. Karena bagus, karena bagus. Okay. Jadi maksudnya semua teman-teman cast yang ada di belakang hebat-hebat yeah. banget. Siap, terima kasih Prilly kita geser ke Dikta. Tak di sini. <laughs> Menariknya di sini tadi Prilly udah mengungkapkan dari sisi uh, sosok tari gitu. Nah sosok Baskara yang tadi dibilang uh, adanya ngespil dikit nih sering nyuruh abangnya pulang. Perwakilannya seperti apa yang bisa dilihat ke teman-teman penonton nanti dari karakter Baskara yang lo perankan tak di sini tak? Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kenapa sih? Gak apa-apa. Kenapa, kenapa sih? Iya. Nah, Gue kenapa ya kalau gue yang kayak gitu nggak kayak nggak biasa gitu iya makanya padahal Aku tadi pertanyaan ini lupa gue <laughs> karakter seperti apa yang lo wakilkan sehingga bisa relate ke teman-teman nonton dari sisi kan laki-laki di sini kalau tadi tadi kan mewakili perempuan nah, relate seperti apa yang terjadi di masyarakat uh, karakternya kurang lebih uh, sama sih mirip cuman gue cowoknya aja gitu jadi gue lebih uh, meledak-ledak gitu di dalam uh, baskara ini dengan lu penyelesaian masalahnya mirip gak? atau lu menemukan kayak tadi prilly menemukan tari ada benang merahnya dikta ke baskara tuh seperti apa mirip 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 penyelesaian mirip. masalahnya mirip mirip jadi baskara tuh setiap ada masalah kabur hmm. sama gue juga <laughs> 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 gue <pun> jujur aja <laughs> 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 Makanya gue gue suka banget di karakter ini nih gitu. <laughs> Makanya itu pada saat <laughs> ini karakter gue banget gue tanda tangan langsung gitu. <laughs> itu juga yang membuat lo yakin. Tapi gue kaburnya ke arah yang positif. Iya. Gitu. Diving, <laughs> diving ya, diving. Agak ah, seperti ke luar negeri aja, cari gitu. gitar. Iya, ya. main gitar. <laughs> gue mencari jati diri di luar negeri. Ini pada kenceng-kenceng banget nih barang gue nih. <laughs> He, enggak ya pokoknya <laughs> uh, boleh buat <jawab> dulu kan ini, <laughs> <laughs> nanti blur nih tapi kalau boleh di spill ke teman-teman yang nonton kita dan mungkin pada menunggu karakternya karakter gak, gak boleh, ya gitu iya, ya iya, iya. untuk karakter Baskara nih uh. apa sih yang emang harus dilalui seorang Baskara di film ini nantinya Baskara itu kan harus terlihat kuat nih depan hmm. semua orang depan adanya dia itu sebenarnya gengsi kan hmm. eh ini Spoiler gak sih? <laughs> <laughs> enggak, Ntar boleh. Kayak Avenger lagi gue. <laughs> 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 ya, pokoknya Baskara tuh gengsinya tinggi banget. Terus ngomel-ngomel uh, mulu, nah kalau ngomel-ngomel ya enggak, gue gak suka ngomel hmm. gitu, ngedoain Was aja saran, ngedoain, ada yang masa nge dari... ngedoain yang jelek-jelek aja enggak-enggak, <laughs> <laughs> terus ngomel-ngomel terus uh, dia itu kan tadinya atlet terus gagal gitu, jadi pokoknya banyak achievement yang di hidupnya dia yang harusnya dia pede, dia bisa, ternyata enggak gitu dan banyak banget beban di belakangnya dia di keluarga loh semuanya gitu, tapi dia harus di depan orang tuh harus kayak gue Aman-aman aja, men. Gitu. Pendekatan barang sama Prilly kan bukan pertama kali untuk di-project gitu ya. Dan ini kembali lagi sama Prilly. Tapi Ruh. ada yang beda gak? Karena setiap ngedalemin karakter kan punya pendekatan masing-masing nih. Kali ini gimana, Tak, dengan Prilly ngobrol untuk karakter Baskara dan Tari? eh uh, Maksudnya? Untuk lo ngobrol sama Prilly, <laughs> ini Baskara mau di... enggak Enggak, gua... Mau Kenapa sih? Gua cuma nanya maksudnya. <laughs> Karena kan gua... lo <laughs> banyak Apa yang akan se-frame sama Prilly beradu dengan Prilly kan Iyi. bukan pertama kali kan Iyi. ini proyek yang ada kedualah nah itu sekarang ada perbedaan nggak pendekatan Iyi. di karakter yang sebelumnya rusak Robert, Robert, Sumpah gue ketahui nih bukan gue ya cuma <tuk> dari tadi nih yeah, yeah. <tuk> ada <tuk> perbedaan <tuk> waktu di Project sebelumnya dengan uh. pendekatan karakter lo barengan nama Prilly di Project film ini nggak ada pendekatan kita tuh kita, kita tuh nggak pernah ada pendekatan emang udah deket aja gitu kita secara Cara pertemanan kan deket terus cara <tuk> <tuk> ini gue patahin maknya ya nggak <tuk> ada kesempatan ngomong gue. Ini gue lagi ngomong tadi gue. Aku eh, gak pernah ngomel-ngomel. Eh, gue nggak ngomel, emang suara gue tinggi. Oh. Gitu. Atau ini enggak, lagi jadi baskara. Gak masuk tapi kan mas jawar Oh, ini lagi Gue ada padangnya, jadi padang kan tinggi. <susur> <pilih. tuk> <tuk> iya dong. Apa sih tadi gue ngomong <tuk> situ? <pas> gue tuh nggak bisa di gitu, lupa gue apa sih? Jadi emang. Oh iya, enggak Memang memperkenalkan. Karena kan udah nyambung memang sama Perillya kan, gitu terus udah sering ngobrol juga, udah apa namanya? Kenapa sih ini bisa rusak? <laughs> boleh, gak Sini, boleh gak jangan mainin sofa? Boleh gak? Jangan mainin sofa boleh Iya, sorry, sorry, sorry Ini ya, Udah gitu eh uh, Apa namanya? <laughs> Tadi, apa sih? Oh, iya kan memang udah temenan Dulu udah pernah podcast bareng yeah. Terus udah syuting Terus udah temenan Udah deket, temenan Terus ya udah Jadi Gak ada kesulitan di situ gitu. <laughs> Kenapa lu? <laughs> Kesulitannya iya, di mana? Gak ada dulu. Ini support group tadi nggak ada yang support gua. <laughs> support group macam apa ini? <laughs> support group yang tidak disupport. Iya, nggak ya. ada support supportnya. <laughs> <laughs> Aku Prilly mau nambahin apa tentang? Udah ganteng banget. Udah, udah, udah ah udah kayak gitu nggak. Ah, sabar dia ya, selama prosesnya tapi kan tadi Prilly bilang kalau untuk yang cewek tujuannya atau yang menonton semuanya lah ya pengennya nanti bisa jadi jauh lebih bisa bercerita dan mengungkapkan kalau boleh kan sekali saja aku menangis gitu kalau dari Baskara ada pesan nggak buat teman-teman yang nanti nonton harapannya apa setelah menyaksikan bentol. ini bentol bentol tuh ada bentol ini, ini Lahan, ini. tadi tahan tuh, tadi tahan kuat banget kan dia gatel loh ini gatel. gimana tak apa tadi? Tuh kan <laughs> Jangan juga gitu. Tadi kan Prilly itu tadi oh, ditanya ada kata-kata gak oh, Iya. Kata-kata tadi gua tutupin. Kata-kata apa? -kata Prilly berharap setelah nonton, teman-teman nanti setelah nonton tuh berani mengungkapkan kalau enggak oh. selamanya kita tuh kuat gitu. Ya, ya, nah, kalau dari Baskara ada pesan enggak untuk penonton kita nantinya gitu? Eh uh, mungkin mudah-mudahan aja bisa bisa meng Encourage orang-orangnya supaya dia bisa ngomong gitu apa yang dia gak suka atau dia suka atau yang dia kesel atau gak kesel gitu mudah-mudahan bisa ngomong Karena kan kadang-kadang orang tuh pertimbangannya banyak gak segampang kayak ah udahlah gue mau ngomongin aja ke orang yeah. dia ada maksudnya di belakang itu kan pasti ada banyak pertimbangan Cuman mungkin uh, kalau memang udah nggak tahan banget ya udah dikeluarin aja kali. <guluh> Yang jauh tiba-tiba Gue <guluh> salam salah. Gue ngomong keluarin <guluh> salah juga kan. Apa sih ah, dari ini? Kenapa Miko ahnya gitu banget. Mi? Umi kenapa ah gitu? Okay. Umi cilok. Pakai baik, pakai baik, pakai baik. Ah ah maksudnya mau dilanjutin gak sih ngomongnya gitu? Oh, oh ah, iya. Jadi iya, iya. iya. keluarin aja iya. kata katanya. Iya. Iya, 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 iya gitu. kenapa? Pria, enggak, Apapun yang dipendem terus-terusan tuh gak baik. Iya, iya, emang harus dik, 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 harus diungkapkan, makanya nanti anak-anak ini dia support group yang ada di dalam film ini lah yang bisa menggambarkan itu ya Bener. Itu, tepuk tangan untuk Bikta thank you Terima kasih <mukil> tepuk tangan untuk tidak menjawab apa-apa <guluh> ya <guluh> <guluh> Kita ke Mas Surya, Mas Surya Sabutra Mas Surya ini di trailer tadi teman-teman juga banyak juga komen tentang Ini ayah red flag banget dan gak sedikit juga yang komen kalau relate Yang punya permasalahan di rumah Nah Mas Surya gimana mentransformasi karakter dari uh, seorang Mas Surya Sabutra untuk ke dalam karakter ini mas di film ini silakan uh, untungnya ada ada mas Rosan <coughs> yang yang coach kita dari awal mm. semuanya untuk ngegali uh, karakternya tapi sebetulnya ada satu karakter yang memang in real life ada seperti ini oh. uh, suaminya temen mm. yang memang dia abusive secara verbal dan fisik akhirnya berantem sama saya gitu uh, Karakternya itu dia, Pak Pras ini dia, gitu dia nggak bisa nyelesain masalahnya dia, tapi e, efeknya ke keluarga, e, anaknya pun sama ketari, jadi people pleaser, jadi nggak bisa ngomong enggak, yang penting gue melayani orang aja, gitu sama persis, jadi e, untuk karakter saya ambil dari orang inilah gitu. Terus barengan sama Mbak Dominik sana juga di sini dan ada taris sebagai anak di keluarga, gimana ngebuild chemistry dengan ini tadi kita lo kita lihat di trailer aja intensitasnya tinggi banget kan di situ, yeah, iya, mas itu gimana mas prosesnya mas dari awal sih ya <tuk> nih ya iya yang susah sama dia nih memang karena kan saya dari SD SMP sama dia nih ah. oh, iya <tuk> iya bro iya bro udah temen ya temen temen beneran beneran SD SMP sama dia nih jadi ngelihat ngeliat ya, dia, udah ngeliat tahu, dia tuh udah bercanda mulus. Betulnya, udah ketawa-ketawa. Udah nah, di sini jadi suami istri yang uh, rasa cintanya memang nggak ada. Sebetulnya, udah, uh. udah ya. Nah. <laughs> <laughs> Sebenarnya, ada pertanyaan waktu itu, kenapa sih Devi itu masih bertahan sama papras ya? <laughs> gitu. <laughs> selama ini gitu, yeah. selama ini apa gitu? Kalau nggak gede kan badannya, badannya gede. kan melindungi maksudnya itu jantung pisang bro, jantung pisang oh. melindungi gitu kan melindungi, tapi kan nggak melindungi juga papa. Iya iya, apa sih? Apa ya? <laughs> terima kasih maksudnya Arya ini <laughs> udah dioper. <laughs> baiknya sekali kepada Wining Sari. Jadi apa sebenarnya bikin karakter ibu ini bertahan juga? Apa punya trauma? Kan jadi gue yang <laughs> apa trauma masa lalunya juga yang akhirnya di keluarga jadi berimpek ke keluarga dan ke anak gitu di sini? Um, uh, kalau dilihat, uh, kalau saya menginikannya adalah Devi itu... <laughs> Devi itu mempertahankan keluarga ini karena memang di pandangan Devi itu adalah keluarga ini adalah uh, apa namanya tujuan hidup dia gitu jadi dia ada untuk uh, melayani Pras melayani anak-anaknya gitu jadi apapun yang terjadi dan apa yang dialami oleh Devi ya dia harus bertahan dia selalu melihat sesuatu positif bisa ini bisa bisa walaupun menyiksa diri dia dan secara dan dia nggak sadar itu menyiksa anaknya dia apa tapi dia selalu mempertahankan itu gitu, <laughs> yang seriusnya. Kalau tadi Mas Surya ada terinspirasi dari ternyata in real life ada uh, seorang eh cerita dari mm -mm. yang Mas Surya kenal dengan gitu. Kalau dari Baru sana sendiri karakternya uh, ngebuildnya gimana Mbak Dominic? Uh, banyak kan sebenarnya yang hmm. yang 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 Devi ini banyak banget di mana-mana yeah. mana, gitu. Uh, Kalau pengalaman pribadi zaman dulu pernah juga uh, berpacaran uh, sama orang yang abusive zaman oh, dulu okay. gitu. Tapi dibandingin dengan apa yang dialamin Devi itu masih nggak ada papanya apa hmm. dan ini sangat dibantu dengan uh, saya suka baca buku jadi banyak buku-buku tentang ini yang saya baca tentang kisah hidup orang memoir apa segala dan dibantu sekali oleh uh, Mas Reka hmm. Mas Rosa sebagai uh, yang acting coach jadi saya bisa masuk ke dunianya Devi gitu dan juga dengan cast yang buat saya sangat membantu banget pas kita uh, beradegan itu sangat amat membantu gitu. Energinya jadi nyambung uh, di dalam nyambung satu frame itu ya. Gitu. Siap. terima kasih Mbak Dominic sana tepuk tangan dong untuk Mbak Dominic sana. Thank you. Kita ke Ibu Widi, Ibu Widi sebagai konselor di sini karena tadi Prilly juga bilang saat nge-develop ceritanya diskusi juga dengan psikolog ya Prilly ya. Dan sekarang Bu Widi di sini sebagai uh, konselor di support group. Nah, ini gimana prosesnya? pendalamannya, risetnya, dan lain-lain, untuk menjadi konselor di grup support ini, Bu Widi, Iya, Ya, e, sebenarnya cerita ini tuh, e, tadinya saya pikir ringan, e, terutama perannya Nina ini gitu ya, tapi begitu ketemu sama Pak Reka, mereka bilang di sini tuh sebenarnya setiap karakter uh, itu adalah kunci buat yang lain gitu. Ya. Terutama Nina karena memang dia seorang konselor dan dia punya support group. Di sini sebenarnya dia menyatukan satu persatu cerita dari uh, um, timnya dia gitu. Maksudnya apa ya istilahnya? Bukan dibilang murid juga bukan ya? ya. Intinya uh, tim life mates inilah aku menyebutnya mereka life mates. Jadi aku merasa wah ini nggak bisa sembarangan nih gitu. Jadi mulailah riset kecil-kecilan. Hmm. Uh, jadi menurut saya apa yang saya alami dulu gitu pernah punya dari kecil banget punya pengalaman banyak sekali nenekku punya masalah uh, kesehatan mental hmm yang aku lihat dari luar ya, tapi tidak terdeteksi tentu saja dan aku rasa banyak banget kenapa jadi rame nih setiap postingannya uh, film Bolehkah Sekali Saja Aku Menangis karena aku yakin pasti mereka tuh tiba-tiba teringat ya. memori-memori yang selama ini tersimpan contohnya aku gitu ya, aku pernah lihat nenekku tuh masih kecil banget kan ya hmm. nenekku tuh bener-bener yang kayak tantrum gitu aku gak ngerti itu kenapa dan ada lagi masanya di generasi mama aku, mama aku juga pernah segitunya tantrum. Jadi aku jadi mulai merasa itu sebenarnya hal yang normal. Manusia itu ada masa-masa di mana dia merasa pengen mengungkapkan sesuatu, tapi nggak ngerti caranya, yeah. gitu. Dan itu kan mirip banget sama anak kecil ya. Sekarang aku jadi ibu punya anak kecil seperti itu. Jadi uh, luar biasa sih begitu konsultasi sama Mas Rosa. Jadi kan coach, acting coach kita ya, Mas, Rosa. Mas Rosa. Aku kayak dianterin iya. lagi tuh untuk malah uh, ya boleh dibilang menyembuhkan juga sih hal-hal atau menemukan jawaban yang aku belum temukan selama ini gitu. Lucu lucu banget rasanya dan antusiasmenya untuk menjadi Nina di sini sampai sekarang aku masih bisa ngerasain. Wow. Dan gak banyak. sabar banget untuk penonton semua bisa sama-samalah kayak aku gini antusias untuk nonton filmnya. Lalu uh, insya Allah aku yakin banget sih sebenarnya membawa banyak banget hal-hal uh, yang bisa menggugah dia dan mungkin bisa mengubah situasi situasi sulitnya dia di dalam kehidupannya. Ibu Widi Mulia, terima kasih Ibu Widi. Kita ke Gracia jadi seperti Gracia ini kan makin banyak judul-judul yang kamu bintangi juga sebagai pemain film gitu kan. Yeah. Yes. Yeah. <laughs> <laughs> Kali ini kita lihat support timnya luar biasa. Nah ini apa yang kamu dapatkan pengalaman berbeda apa saat beracting uh, di sini? Untuk dibolehkan sekali saja aku menangis, kira-kira silakan. Uh, aku senang banget sih bisa ikut serta di proyek ini. Bersyukur banget juga ketemu sama orang-orang hebat di sini yang <laughs> udah berpengalaman. <laughs> Terus yang lucu-lucu juga. Setiap hari, kalau ketemu mereka, pasti kayak ketawa-ketawa aja, ya. Aku bagian yang ikutan ketawa aja. Uh, terus, aku juga uh, puji Tuhan bersyukur banget karena ini benar-benar satu pengalaman baru juga hmm. buat aku. Uh, aku bisa banyak belajar juga dari uh, teman-teman yang ada di sini. Kalau in real life, kamu seorang adik atau kakak atau apa sih? Kalau in real life, aku anak pertama, anak pertama, nah anak di sini, kan sebagai perempuan. Adiknya betul uh, baskara nih, nah ya. itu gimana saat inrelief jadi anak pertama yang biasa dapat treatment anak pertama tiba-tiba harus jadi uh, adik gitu? Mm -hmm. itu dia sih uh, concern aku juga sebenarnya kalau kalau anak pertama ke adiknya tuh kalau misalnya marahin adiknya udah kan marahin aja ya karena emang aku merasa ya, aku anak pertama aku emang berhak untuk marahin adik aku kalau misalnya adik aku bandel atau gimana yeah. tapi uh, waktu dari reading aku juga konsultasi ke mas rosa juga. Uh, gimana ya kalau misalnya aku anak kedua punya abang Tapi aku yang harus lebih dewasa daripada abang aku sendiri hmm. gitu Dan menurut aku itu sulit ya Jadi kayak bukan marahin adik tapi marahin kakak yang lebih dewasa Itu menurut aku kayak lu sudah dewasa gak sih? Tapi balik lagi sebenarnya bukan karena adiknya ini merasa dewasa Tapi karena emang Uh, dari tuntutan dari orang tua juga kan, sebagai adik juga mikirin keluarga kayak gimana, orang tuanya uh, pengen kakak tuh seperti apa, dan sebenarnya adiknya juga nggak sekuat itu kok, adiknya juga ternyata selama ini uh, banyak juga hal-hal yang dipendam gitu, jadi uh, kadang-kadang lampionnya ke kakak juga gitu. Terus gimana ngobrol sama Dikta ya untuk peran kakak adik ini kalian? Uh, untuk kakak adiknya juga. Uh, sangat amat terbuka. Open juga sama aku, gitu open, loh. Open. Open, <laughs> open tuh dari open kan? <laughs> <laughs> ya, iya. bukan. Eh, oh, oh, open, terbuka ya jadi cerita yeah. untuk karakter. Mm -mm, jadi aku juga bisa nyaman lah berdialog sama kakak, walaupun emang dialognya aku kadang-kadang harus marahin kak dik <laughs> yeah. Maaf ya kak. Gak apa-apa. <laughs> <laughs> Ada mau nambahin Dikta? Kita ya, Mau nambahin karakter kakak adik? <laughs> 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 Jangan <laughs> ditep. Amma konselernya dilarang. <laughs> Gracias, terima, terima kasih. Thank you. Kita ke Umi Kuari, the one and only. Banyak aktor, aktris yang mengantri untuk ikutan di Project Cinemaku Pictures. Wee! Dan Umi sekarang berada di sini bersama dengan karakter yang lain. Dan kita lihat di trailer komentar-komentarnya luar biasa. Eh, tentang Kaprili kan? <laughs> tentang <laughs> tahu aja <baca> dia. Masa, <laughs> jadi apa baca ya. <laughs> Tapi tadi highlightnya dia yang bilang prili banyak yang menyangka uh. nggak sabar nih nunggu actingnya Umi akan lucu selucu apa karena yang kelihatan selama ini kan lo ngelucup dan lain-lain. Nah di sini kan lo siap mematahkan ekspektasi itu kan, Bih? Ini gimana, Bi? Dipercaya peran yang berarti ini untuk ke orang seorang Umi Kuari? Iya, aku awalnya kaget. Kagetnya gimana? Ah. Huh? <laughs> <laughs> bisa aja mancingnya iya mas <laughs> <Ancinya oke. laughs> terus sih <laughs> terus langsung ya langsung dikasih peran yang aku kira kayak karena kan awalnya katanya stand up komedian ceria gitu ya. oh ya ya udah aja karena kan aku juga sehari hari di tv juga ngelawak hmm. gitu jadi ya udah eh ternyata ah oh, dijebak lagi aku ya bukan oh. bukan lucu lucu banget gitu lah harus ada dramanya terus ternyata Uh, aku tuh menjadi badut ya ceritanya di sini jadi kayak seorang yang lucu itu kayaknya nggak boleh nangis dia harus tetap lucu terus harus ngehibur orang terus padahal dianya juga hancur gitu oh. Ancur. padahal kamu butuh Fakeisha... dihibur Fakai... terima kasih loh Umi terus gimana in real life lo seperti apa sih dengan karakter yang lo perankan Ica ini sama Umi seberapa persen kemiripannya uh, ini seratus <phew> <laughs> persen. Ini, ini <sang> eh, <spectacle> kamu gitu, Mi. iya, Mii. Oh. Uh... Nanti kita catatan ya. <SILENGALAN> Nanti <SILENGALAN> Nanti, <lalu> cerat, Nanti, aku cerat, aku cerat. Kenapa Iya, pokoknya terus juga harus drama, harus bisa mainin karakternya, terus juga. Kak, <SILENGALAN> <SILENGALAN> bukan mas, bukan mas. Uh, ini bisa dirantain dulu mas. <SILENGALAN> <SILENGALAN> terus terus, ya udah terus pas acting tuh mungkin kan yang lain semuanya para aktor dan aktris gitu ya terus aku aku tuh merasa kayak insecure karena ah, aku sama sih gitu Ada mamanya Umi mana mamanya Umi? Mama saya bocilak mama saya. <laughs> ya udah terus, terus? abis itu mm, yang kalau kak Prilly ini mungkin kan gampang gitu ya acting drama gitu kak Krista juga yang lainnya juga coba aku tuh aku tuh juga kayak langsung menyendiri gitu di kamar kan ada kamar gitu ada kan ada ruangannya Sini, ya, ya ada bisa. ruangannya gitu ya udah aku menyendiri terus meresapi semuanya terus bong 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 <laughs> orang udah motek di zumba <laughs> Ayo udah mau tek mau Prilly bisa ngeluarin air mata dari sebelah kan? Iya. Dia dari kuping. Teriak. <laughs> <laughs> itu conge, mas, itu conge. <laughs> Bukan air Udah Metode actingnya luar biasa Metod, ya toh. Ya. Metod Metode actingnya <laughs> loh. <laughs> Enggak terus habis itu. <laughs> 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 ya, ini jiwa ada, dengan support luar biasa berarti kerja kerasnya Mie, untuk di sini ya. Iya dan untungnya tuh di apa di support banget karena support grup jadi berbeda support banget nih gitu. Jadi aku selalu aku, juga deg-degan aku bilang sama kakak 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 Kristo kakak Kristo aku bilang kakang kakangku kakangku ini kita lagi live ya ngomong-ngomong ya teman-teman. Iya lagi live loh. Mama, mama, lagi live. Ya. <laughs> iya, part ini akan dianalisa oleh iya, penonton iya, iya. kita iya. ya <laughs> Maaf ya, maaf ya Ini internal joke joknya krisan nih <laughs> gak oh, bisa teman teman ini tuh live ya Live ya Ini ya. bukan kita Lalu lagi podcast ini. yang akan diedit-edit Ini iya. live di Instagram saya Live di so, Instagram Rily ya Tolong so, <laughs> Gila lu <laughs> Ini gak bisa gue edit <laughs> Ya, Udah jangan terlanjur ya, jangan udah Jangan ya, jangan ya <laughs> Telat, oke lanjut nih gitu, Terus jadi, pas 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 udah mulai adegannya terus Kristok kakeknya Ibu Widi eh uh, Kapril di situ tuh semuanya uh, ngasih kakeknya, kakeknya yeah. go, guys, kakek kakek karakter kakek kakek oh kakeknya kakeknya maaf dong iya 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 terus ya mas kapan ini iya kayaknya cepet banget yang pada itu lama Ya terus abis itu eh <tif> <mau apa> ya <yaki> udah di, di yes. disemangatin kayak Umi, ayo bisa Mi. Lo harus buktiin kalau lo bisa Mi, yeah. ayo mie, gitu. Biar biar orang tuh ngelihat lo tuh emang profesional gitu. Yeah. Ah. Umi, Umi. <laughs> Baru kenal. Nama aja, Ayo Oh. Oh, oh, oh maksudnya gitu. Ayu, ayo Ayumi, bukan Ayumi. Iya, Ayumi. Ayu. Tapi ketagihan ya <tif> untuk acting film panjang. Ketagihan ya? Aku ketagihan, mah, Jadi aku pengen nama aku tuh jadi Umi Aktris Kuari. Uh, wow. Iya, iya, iya. Waaah... Bisa, Bisa, gini. ya. Pegang ini dulu, pegang ini. Ya. Latihan megang piala. Iya. Luar <laughs> biasa. Biasanya piala Senin. <laughs> <laughs> yang, yang dikit. Tepuk tangan dong untuk Umi, Umi Kuari. kasih. Kita kayak Christo Emmanuel. Yes sir. Christo yes, sir. Emmanuel, kalau ada di sana penonton film Indonesia ada stigma kayak ini Christo lagi Christo lagi nih, gitu kan? Luar biasa. Gak ada, enggak, enggak. Eh Tidak gitu mas. Oh, tapi di sini apalagi uh, untuk lo yang bisa dieksplor karakternya di sini tuh. Um, ini pertama kali gue main film kayaknya yang Ya enggak pertama. Tapi ini cukup menantang karena porsi bercanda bercanda bercanda, -bercanda itu dikit. Ya. Sama kayak umi mungkin ya. Karena orang ekspektasi kan nonton kayak nggak oh, bercanda-bercanda nih Betul. gitu. Tapi justru porsinya itu dikit banget gitu. Kebanyakannya dan gue bagian dari support group kan. Hmm. Dan um, gue juga pernah, uh, gue juga ke psikolog. Jadi saat gue pergi ke support group ini pertama kali kan ibaratnya kayak gue belum pernah ke support group sebelumnya. Ya. Jadi pas ngerasain ada di support group tuh, gue baru kayak iya ya, kenapa di Indonesia support group tunggal nggak lazim ya gitu. Kenapa jarang gue menemukan support group padahal pas kita jalanin walaupun pakai skrip, berasa kayak ini tuh butuh lo gitu. Ini tuh ini tuh ternyata membantu banget gitu. Apalagi pas ngelihat Umi cerita gitu kan, gila men. <tuh. tuh> <tuh> <tuh> performance saya tuh gokil. ya? <tuh> kan? <tuh> saya nggak tapi beneran. Maksudnya yeah. kayak ngelihat teman-teman di situ tuh kayak pas cerita saat lu melihat ada orang lain bercerita, lu jadi ada rasa kayak oh ini gue lagi di safe space untuk gue bercerita juga. And that's why uh, gue Mau semuanya menonton, boleh sekali saja. aku menangis sih, Mulai tanggal 17 Oktober dua ribu dua puluh empat. bagus, bagus, masuk, Ayo, masuk. karakter Agul, permasalahannya apa? Apa trauma yang dia punya? Apa, apa hal yang selama ini bi belum bisa diungkapkan oleh karakter Agus? Eh, uh, untuk lo ngapain, Boleh nonton, boleh sekali saja. Aku menangis, mulai tanggal tujuh Oktober. Nah, Gue takut spoiler, uh, pokoknya dia punya uh, trauma dengan bapaknya ah. yang membuat dia jadi, walaupun pekerjaannya fotografer. Ada momen di mana dia jadi takut megang kamera. Oh, karena panas. <laughs> Orang kelamaan. Eh. Orang gitu. udah di build sering <laughs> Rasa karena panas. maaf, maaf. <laughs> Enggak karena, karena dia dia kena trauma itu dia jadi nggak mau megang kamera lagi gitu. Ya. Jadi pas foto kayak takut gitu. Kayak cekrek gitu kan. Nah, gitu. oh, sorry, sorry, sorry. Oh, ternyata ya, yeah, yeah, yeah. ternyata Blanco oh, ada latahnya enggak. ya. kadang-kadang. Ya, ini lagi in karakter, in karakter. Oh, in karakter, enggak. karakter enggak. ini enggak. ini benar-benar kacau banget di promo. Ini live Instagram, maaf ya. Jika kalian berharap nonton live Instagram ini akan menangis dan relatable, kalian ketawa aja sih. Tapi, ya. Ini drama, sumpah, sumpah filmnya drama, bener. Bukan bukan komedi, beneran. Bukan ya. Beneran. Ntar lu baru masuk bioskop langsung gitu. Nangis Gamparin nih? Sama Mbak Nangis sama Nangis Nangis gak? Nangis gak? Kristo <tuh> 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 Iwanul, terima kasih Kristo Iwanul. Kita ke Antonio Blanco Junior. Halo. Ada ada relate apa antara Antonio dengan karakter Dimas yang bisa dibawa ke bolehkah sekali saja kau menangis di sini, bro? Kalau dibilang relate, relate, relate ya susah relate ya. Soalnya Dimas itu karakternya harus dewasa. Jadi berarti kamu nggak dewasa? kurang. saya akui, saya akui. Saya, jujur. Saya orang Lucu dia saya tuh. Saya orang jujur. tuh. Saya jujur, Jadi PR-nya saya itu adalah waktu itu ya, kamu berat banget tuh. Jadi harus menyamakan level kedewasaannya antara Dimas,

dua oh, lima. Lebih dari satu dekade menanya. <laughs> <laughs> oh, gitu juga. Aku ngomong gitu ya bang, santai ya bang. <laughs> ini ada yang lebih tua kan kenapa oh. gak dibahas? Kita mau jadi kan. kan oh iya iya. ceritanya setara nah itu itu tantangan dari seorang Antonio untuk menyamakan level kedewasaan iya. Level karakter, kedewasaan ya. Bukan, karakter, ya bukan umurnya ya. Bukan level iya. ya. Level kedewasaan Antara karakter Dimas dan karakter Baskara. Level kedewasaan ya bang, bukan umurnya bang. Tapi Indrilah <laughs> lo punya best friend yang punya permasalahan yang selama ini kayak ini kayaknya Lo juga punya masalah yang gak diungkapkan ya? Ada gak in-relief best friend yang gini? Mungkin kalau separah baskara sekarang ya. tidak ya. Tapi aku biasa menjadi tempat orang untuk curhat. Yes. Aku memberikan saran-saran tapi saran-saran yang sesat. Ya ini sendiri dia. <laughs> <Yeah, laughs> <laughs> <laughs> yeah. Oke okay. luar biasa. Tepuk tangan Antonio Blanco Junior. Ini menariknya adalah karakter yang diungkap sama masing-masing dengan membawakannya kan mereka terlihat sambil bercanda ya kayak tadi gitu menutupi apa yang sebenarnya akan ada nanti di dalam iya, film. Iya karena sebenarnya uh, syarat utama untuk main di film ini people pleaser. Maka people pleasing semua. Oh, <laughs> Benar banget ya. Oh. <laughs> Jadi kita cari aja nih aktor yang karakternya people pleaser. Iya kan? kelihatan kan. Nah, jelasin kesedihan pakai tawa Iya, gitu. memang Prilly tuh sebagai executive producer udah 3 4 langkah lebih dulu. Bener kalau visioner kita cari aja nih yang kayaknya di sosmed nih kayak bahagia gini terus terus gue panggil kan di sinemaku ayo curhat yuk curhat yuk curhat gitu ternyata banyak Enggak ternyata ada masalah juga Enggak yang mulus-mulus aja gitu loh benar tapi nggak hanya refleksi buat nanti yang nonton tapi juga untuk para pemain ternyata ya film ini prosesnya ya April Bener banget karena kok gue jadi mau ketawa pas kamu bener banget. bener banget. Jadi soalnya si, Mas Dik suka nyontohin bener banget tapi pakai nada-nada beda gitu. siapa Ya, tapi lu sering lihat MC yang bilang bener banget. Bener banget, bener banget. Soalnya gue udah enggak pakai itu udah lama. boleh banget. boleh banget oh iya ya. ya Gimana, Bro? Boleh dijelasin? Tapi kan tadi aku bilang aku tuh ngerasa aku tuh tari kan, yeah. people pleaser apa segala macam. Nah uh, di film ini kan kalau kita lihat di trailer ya dia uh, terbentur dan terbentuk gitu. Ada momen dimana si tari itu terbentuk gitu hmm. menjadi orang yang mungkin lebih kuat. Jadinya pas selesai syuting film ini aku bilang sama uh, para Reka, sama Umay, sama tim kreatif lah. Kayak gue juga harus bisa kayak tari deh. kok ini kalau gue terbentur-terbentur mulu ya, Enggak gak terbentuk, terbentuk gitu. Uh, uh. Kayaknya yuk bisa yuk Prilly gitu. Jadinya uh, pas abis nonton film ini juga di editing, aku jadi punya momen untuk merefleksi diri gitu kayak. Uh, kayaknya aku juga harus bisa gitu melewati apa yang aku lewati, gak menghindar kalau ada masalah, gak jadi people pleaser terus gitu. Dan uh, jadi... Kalau bedanya tadi sama Prilly, kalau Prilly tuh orang ngerasanya aku tuh open banget, karena cepet akrab sama orang apa. Tapi, tapi sebenarnya, tapi sebenarnya orang tersebut tuh nggak tahu apa-apa gitu. Ya cuma taunya aku kayak suka cerita apa. Tapi sebenarnya itu kan cerita yang emang udah aku filter untuk orang tahu. Tapi banyak yang orang nggak tahu gitu. Nah akhirnya misalnya mas... jangan dong. Oh kasih tahu oh, dong filternya dong <laughs> ceritanya mah <laughs> spill dong kakak spill dong, spill dong. Nah, <laughs> makanya pas selesai syuting film ini yeah. itu kayak aku jadi bisa lebih jujur sama orang-orang di sekitar aku gitu. Hmm. Jadi misalnya aku ngerasain gak suka atau sedih, yeah. aku bilang gitu dan itu aku lakuin ke orang tua. Hmm. Jadi karena aku anak pertama di rumah tuh nggak pernah mama papa aku ngeliat aku nangis benar-benar nggak pernah pokoknya aku anak yang dilihatnya tuh cemerlang ceria nggak nggak pernah gimana gimana gak gitu Gak pernah, ke lu, oh, dia pernah dia. jangan bohong lu pernah iya <laughs> tapi nggak pernah yang nangis seseduh-seduh ada masalah gitu nah terus karena abis nonton film ini aku ngerasa kayaknya aku tuh harus bisa terbuka juga sama orang tua supaya mereka tahu anaknya tuh lagi kenapa jadinya nggak salah paham atau apa nah gara-gara film ini aku jadi ada momen terbuka sama orang tua aku apa yang aku rasakan selama ini terus perasaan yang aku kesedihan yang aku alamin jadi mereka jadi lebih ngerti sama hubungan aku sama orang tua jadi lebih baik sekarang karena Orang tua aku udah tahu oh ternyata anak kita tuh nggak sekuat itu tahu jangan digituin jangan dipush atau yeah. jangan jangan lupa ditanya kabarnya gitu kan sekarang aku sama ah, mama papa bisa rumah kan yeah. gitu. Dan itu yang diharapkan nanti setelah menonton ya apalagi banyak yang reaksi-reaksi nanti menceritakan dan lain-lain silakan banget seperti yang di kolom komentar kemarin kan ada juga yeah. banyak yang bercerita kan. Benar karena tadinya tuh aku kadang suka ngerasa orang tua aku tuh nggak ngertiin aku gitu yeah. kayak Isma, papa nggak ngerti nih orang aku lagi capek apa segala macam. Tapi ngeluhnya kan di dalam hati aja. Iya. Nah, pas aku habis uh, syuting film ini aku memutuskan untuk lebih terbuka sama mereka ternyata bukan mereka yang nggak ngerti mereka nggak tahu karena kan mereka nggak pernah tahu cerita aku yang sebenarnya kayak gimana yes. apa yang aku lewatin aku secapek apa aku sesedih apa jadinya bukan salah mereka bukan mereka yang nggak ngerti tapi aku yang belum ngasih kesempatan ke mereka untuk mereka ngerti jadi buat siapapun nih yang lagi nonton mungkin kalian ngerasa nggak punya support system atau sahabat kalian nggak ngertiin kalian atau orang tua nggak ngertiin kalian mungkin kalian yang belum terbuka dan belum jujur sama diri kalian sendiri gitu. semoga nanti setelah nonton nonton film ini bisa jadi lebih terbuka, nggak hanya anak ke orang tua, tapi orang tua ke orang anaknya tua juga. Ke anak juga. Sudut pandangnya kan bener. dari dua sudut pandang itu iya, kan nantinya. Orang tua ke iya. anak, kita ke teman. Kakak ke adik. Kakak ke adik, yes. terus kayak ke pasangan. Iya. gitu. Karena kan ke pasangan juga kita suka pencitraan gitu kan, nggak mau kelihatan jelek, maunya hmm. perfect depan dia gitu ya. Gak? Itu dia kenapa, Tak? Jamnya mati nih. jamnya mati. <laughs> enggak. Selas mulu. <laughs> enggak. Ini jam 12. Enggak mati ini emang jam segini. Enggak, udah jam 1. <laughs> ya udah Mas, enggak mati Mas ini kayaknya. <laughs> ya, <laughs> itu dia kenapa ta? Apa tadi? tadi? Karena dia ada terbuka terus oh. pas Prili bilang terbuka enggak hanya uh, teman, orang tua, oh. tapi sahabat dan juga pasangan. Iya betul, iya betul. Iya bener, bener banget itu. Bener banget itu. Menarik banget nih. Iya harus terbuka. Enggak, <laughs> emang <laughs> nah. kamu udah terbuka sama. Udah, udah, udah terbuka. Sama siapa bang? tuh? sama mama um, oh, gitu. Okay, okay. Itu udah mama papa kan? <laughs> 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 Oke. <Okay. laughs> Buat teman-teman yang lagi pada nonton kita, kalau ngelihat oh, ini itu. gimana mereka? Mereka serunya di proses. Karena ini kan proses yang cukup panjang dari mulai persiapan, syuting dan lain-lain dilewati oleh banyak teman-teman ya. Kayak kelihatan di teman-teman yang lagi nonton live kita Oke, okay, mereka kelihatan tahu-tahu, tapi deep inside di dalam hatinya masing-masing ada yang pengen diungkapkan ini, ya. Jadi, ayo yang mau nanya ke mereka juga silakan, ke teman-teman cash. Silakan ya, kalau ada yang mau nanya, nanti kita akan bilang nih buat teman-teman uh, akan dibacakan beberapa pertanyaan yang akan dijawab oleh teman-teman kes -teman yang ada di sini bersama dengan kita. Tapi, buat yang sudah menonton kita ini jadi surprise pertama yang akan kita berikan kepada teman-teman uh, penonton yang nonton secara live di Instagramnya Prilly dan ini belum pernah ditayangkan dimanapun jadi teman-teman yang nonton live akan menjadi penonton pertama pun teman-teman pemain yang lain ya kan ini akan jadi iya, pertama belum, belum nonton trailer duanya belum melihat nah oke okay? kalau gitu kita akan lihat ini dia klip dari special klip dari film boleh sekali saja Ku menangis ada trailer kedua ini dia Stop nangis ya Saya minta sekarang kamu stop nangisnya. Saya ada masalah di kantor yang harus saya pikirkan Atau bukan baik Stop nangis terbangun lagi Hanya pikir Hanya Apresiasi tiap hembusannya. Apresiasi tiap hembusannya. Setiap turun mendaki, sambil mengapresiasi kaya kaya kaya. hembusan turun sambil mengapresiasi hembusannya tanya gimana rasanya lebih baik baik buat siapa perlu hanya capek udah pernah bahagia kalau keluarga ini baik-baik aja jadi biarin aku Sekali aja. Sekali ku menangis, ku tak ingin lagi Jangan nangis, saya enggak suka kamu nangis. Stop nangisnya. Saya minta sekarang kamu stop nangisnya. Saya ada masalah di kantor yang harus saya pikirkan. Atau dengan baik. ramai Apresiasi tiap hembusannya. Setiap mendaki kita tarik nafas. Turun sambil mengapresiasi hembusannya. Gimana? Rasanya lebih baik? Baik buat siapa? Tak perlu khawatir Ku hanya terluka Capek udah pernah bahagia kalau warga ini baik-baik aja Jadi biarin ibu ya Sekali aja Namun sekali Sejak ku menangis kedua dari boleh Sekali Saja Ku Berangis Wow. Yang pertama dilihat banyak komentar yang luar biasa. Yang ini kedua dengan iringan dari Ibu Widi suaranya. Iya. Dan juga dengan lagunya. Ini gimana April konsepnya sampai ke kedua yang 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 tadi kita lihat jauh lebih menyentuh dari yang pertama yang straight to the point untuk ke dramanya. Karena kan uh, judul ini kan diambil dari liriknya lagu Runtuh kan, Bolehkah Sekali Saja Aku Menangis Jadi di trailer kedua ini tuh aku pengen orang lebih bisa nikmatin musiknya juga Tapi juga bisa ngedengerin narasi dari Bu Widi Karena pas aku nonton lagi filmnya, dialognya Bu Widi tuh kayak enak banget didengar dan bikin kita tenang gitu kan Jadi walaupun adegan yang dramatis tapi narasinya itu menenangkan dan ditambah lagi dengan lagunya runtuh Wow, gitu. kombinasi yang luar biasa ya, Bu Yudi juga. Menarik, Bu Yudi boleh komentar dong tadi setelah melihat trailer keduanya. Boleh pinjam uh, mikrofonnya Mas Dikta, siap? Si, aku tadi juga, eh ada suara aku tuh mm. gitu ya, ya gak percuma juga ya jadi penyanyi ternyata kepake di <laughs> film, <laughs> gak nyanyi soundtracknya tapi kepake buat adegan yeah. seluruh itu, trailer loh Bu, adegan kunci loh itu, Asik. <fella> <laughs> Lucu, tapi lucunya adalah aku merasa dalam keseharian aku tuh orangnya sangat meluap-luap hmm. gitu. Jadi kalau aku suka ngobrol gitu, dan aku rasa um, ini yang menarik ketika menjadi Nina, aku harus banyak mendengarkan ya. dan aku banyak uh, bagaimana caranya mendorong mereka nggak terlalu uh, gimana ya, nggak terlalu justru push them away, tapi justru mau uh, invest lebih di grup. Kami gitu, jadi anggota-anggota dari uh, apa namanya grup, uh, support group life, ini, support ya. group ini, life match ini haruslah merasa entitled untuk berbagi gitu. Tapi kan kita nggak bisa tuh satu persatu uh, mendapat giliran, lalu dipencet bunyi itu enggak iya. gitu. Jadi memang banyak banget lapisan-lapisannya. Jadi apa ya waktu itu sama Pak Reka? Cari yu, pak apa yang menjadi... Aku mensimulasikan gitu, seperti apa nih dorongan itu, apakah hanya ngobrol aja, apakah ngajak? Kan tetap ada satu simbolik gitu. Nah, uh, akhirnya aku menawarkan ke mereka, dan mereka akhirnya setuju gitu. Yuk, kita bikin sebuah gerakan, sebuah um, aktivitas yang simpel tapi akhirnya membuat mereka terkoneksi kembali dengan apa yang sebenarnya mereka rasakan dan jadi mau jujur gitu. Jadi, itu yang aku pegang dan buat aku daripada se, misalnya seorang profesional yang punya ilmu gitu ya, punya kapasitas untuk ngasih tahu teori gitu ya. Kayaknya kita lebih menonjolkan ke koneksinya daripada mengoreksi atau lebih ke connect daripada korek gitu loh. Wow. Jadi yes. enak banget gitu waktu itu sama Pak reka untuk ngobrolin Siap. itu. Terima kasih Ibu Bidi Sebelum ke pertanyaan teman-teman yang udah kita kumpulkan satu ke Umi tadi. Umi Kristo lihat kan tadi Umi gimana? Gila 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 gila, gila banget, gila. banget wow. tuh. Wow. Itu tanpa CGI loh lo. Gila. <laughs> kan gila. Kan, gila. kan gila. orang kalau di CGI ay emang ada gila. yang air matanya pakai Iya Wah. Bukan. <laughs> oh. oh. <laughs> ke sana sih arahnya, Mbak. Arahnya ke sana sih, Mbak. Enggak, <laughs> enggak ke situ. <laughs> Keren-keren. Mau kemana mana? Oh iya, maaf, maaf. Gimana Umi? Tadi kayaknya lepas banget tuh apa yang lagi dirasakan saat acting tadi tuh. Heeh.

<laughs> apa ya kalau aku kan kalau kayak Kristo mungkin lebih uh, hubungan antara anak dan ayah ya. kalau aku tuh lebih ke pasangan sekarang lah Genzi sekarang lah hmm. gitu kayak mungkin keluarga nggak bisa jadi rumah tapi pasangan kan mungkin bisa jadi rumah tapi rumahnya ini rumah hantu <laughs> <laughs> jadi ini agak sak agak serem ya gitu. lucu banget jadi <laughs> <itu> tetap menyeramkan <laughs> iya lah. tetap menyeramkan uh -uh. gitu iya <laughs> jadi, kukira <laughs> kau rumah ternyata rumah hantu rumah ya. hantu ya iya. lebih ngerasain itu aja sih mungkin sebelumnya aku tuh nggak bisa aku juga sampai ngomong ke Om Rosa ini harus gimana ya Om Rosa gitu kayak aku aku takut nih gitu pas reading tuh Mas reading ke Kristo kayak ah iya kayak gini nih ntar aku jadi ago itu kayaknya bakalan kayak gini kayak udah paham gitu yeah. ya nah aku udah ngeliatin aja <laughs> ngeliatin aja aku nggak aku nggak tahu aku bingung gitu terus kata Om Prosa terus-terus digali terus eh uh, harus ngerasain peran ya sebagai Ica ini tuh kayak gimana gitu walaupun asli aslinya sama si Ica ini agak sama gitu hmm. tapi harus ada yang membedakan. Siap, ya. gitu. terima kasih. Ini pernah di toxic toxic relationship gitu, Mi? Iya, Mi. Iya. Oh. <laughs> ya, kita kan kita harus bertemu dengan cowok-cowok red flag dulu kan, Har sehingga akhirnya kita menemukan kebahagiaan di depannya. Wah. Oh. Oh, paham. <laughs> kagum, kagum. Oh, mantan lu kagum, mantan lu kagum, Pahal. Oh itu bener oh Om Surya bener ya? ada pengalaman Surya nih, ya? apa pengalaman ini, Om? Makanya kenapa kita dikasih mantan satu, mantan dua, mantan tiga. Oh, nah pada saat yang terakhir dikasih yang terbaik. Oh. Gitu. Oke. Okay. Oh, karena yang satu dua tiga mantan 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 yang keempat mantap. Uh, <laughs> mantan mantan mantap ya. Ntar Man, gue bikin kaos ya mantan 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 mantap, kakakku. Gila <laughs> bro. Baik, usah, baik, baik. ya Gak usah, gak usah kaosnya juga. Oke okay, kita ke pertanyaan teman-teman uh, yang sudah ikutan live bareng sama kita. Ada beberapa pertanyaan yang akan kita jawab. Langsung yang pertama dari at 48 kwai underscore ah, Pasti buat Gracia nih Iya, yes. <tuk> ada momen berkesan apa Selama syuting ya Kalau dari akun instagramnya Gracia ya Gracia boleh ceritain deh Gracia Ada momen seru apa pas proses syuting uh, Momen seru Aku kalau misalnya di film ini Banyak kan Sini kan sama kakak ya Waktu yeah. hmm. <tuk> <tuk> Gimana sih? justru gua robek nih kesempatannya <laughs> nih Justru enggak Justru itu menurut aku yang seru uh. Kan aku uh, ceritanya tuh uh, Ini boleh gak sih diceritain? Ada yang boleh, ada aku yang belum Ada yang kita hold aku ceritanya, dulu Ceritanya pokoknya cariin kakak lah nah, uh, yeah. Cariin kakak terus sampai uh, Ketemu banyak, ketemu beberapa orang juga di sana, <tuk> uh, yang kenal sama kakak. Pokoknya kecil, <tuk> <tuk> Eko eh, ini abis nih? Boleh gak <tuk> <tuk> Ini abis nih, <tuk> gue habis puter -puter nih, lagunya kan? <tuk> Iya, terus pokoknya aku terus cariin kakak dan pengen, eh, uh, kakak tuh ayo dong nurut sama aku gitu loh. <tuk> Kalau gini, jadi gak nurut ya, tantang, tantang, tantang. Kakak. Ayo dong, nurut sama aku maksudnya iya, <tuk> <guluk> gitu deh Aduh ya. Intinya Yang ya seru itu yang paling seru itu sih Aduh Aku gak iya, nih iya, 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 ini. iya, Pokoknya di pokoknya, <laughs> pokoknya sin aku sama kakak tuh seru semua. Seru banget nah, parah, kita parah, tunggu parah sin serunya seperti apa di 17 Oktober. Iya, yeah. enggak kita lihat kakaknya nurut atau enggak di yeah. 17 Oktober. <laughs> kakaknya nurutnya nih. Nurut gitu. Bisa belakang, ada, okay. nurut <laughs> ada Ada lagi pertanyaan dari Edsmart.la underscore. Tantangan terbesar Mas Tata meranin Baskara di film ini apa Mas Tata? Tantangan terbesarnya apa? Oh, buat Mas Tata. Oh. Tantangan terbesar biasa aja tantangan terbesar itu waktu kita nego budget ya waktu itu itu besar banget tantangnya besar banget masa enggak, tahu tuh siapa yang manggil siapa sih manggil itu followers kita yang nonton at smart dot lah semar orang jawa ini Orang jawa semar apa tak tantangan terbesar memerankan karakter baskara tantangan terbesarnya Hampir semua tantangan besar semua ya, maksudnya karena kan di sini gue memerankan sedikit beda dengan yang biasanya gue perankan. Terus apalagi harus bermain dengan traktor besar seperti Really, Om Suris, gue jadi kan. Jadi maksudnya maksudnya tantangannya besar banget gitu karena gue nggak mau malu-maluin sinemaku, terus nggak mau bikin iyalah karena kan. Pokoknya gue gak mau mengecewakan Prilly dan semuanya gitu. Ya. Jadi ya itu tantangannya sih sebenarnya. Yes, lebih tanggung jawab besar yang lomban, gak mau mengecewakan teman-teman yang udah berusaha di sini bareng bener, ya. bener banget, bener yes. banget, bener yes. banget. Itu. Bener <laughs> banget, bener <laughs> banget itu. Ngambil jatah MC nih, bener <laughs> banget. Siap terima kasih, Dikta. Selanjutnya ada dari bintang Meirano. Support group tuh ada nggak sih aslinya di Indonesia? Ada, ada. Ada ya. Ada, ada tapi Terus. lebih ke ngomongin orang support grupnya ya kan. <laughs> Jangan eh, eh, dong. Gak sih? Ini itu najis Jangan banget, dong. Gitu kan. <laughs> itu tetangga. Kayaknya sih. lebih, kayak lebih, itu, le, itu lebih, oh. lebih jalan kan di sini kan. <laughs> gak ada yang support mah jarang. Ada nggak sih? Ada. ada ya. Support group tuh ada beberapa di uh. Indonesia. Sebenarnya bisa cari informasinya tuh di internet udah banyak banget yeah. support group gitu dan kita juga terinspirasi dari mereka. Tapi perlihat Bu Widi dan teman-teman yang lain, setelah film ini tayang, siap nggak kalau teman-teman penonton banyak yang ceritanya akhirnya ke kalian? Kenapa, siap nggak, kan, ini dengan ada support group dan lain-lain? Bu Widi, sebagai konselor di sini, playlist ceritanya, bang, ada karakter masing-masing di sini. Siap nggak, nanti kalau penonton yang selalu nonton ini ceritanya jadi ke kalian, gitu loh, kan? nanti kejutan selanjutnya ada hubungannya sama Be nah. ini. Ah, Mas enggak. Ada kejutan lagi kita, ya. setelah <tuk> ini bukan <tuk> cuma trailer dua. Itu. <tuk> apa Mi? Nah apa? Nah. tadi <tuk> <tuk> ikut. Ya. Dia nah doang. Nah doang. Oke, okay, ada lagi pertanyaan? Ada ya dari <tuk> <at di tuk> Ed. Ada Ed an a n, n r m 511 Eh, password ini ya. Buat Ci Gracia, hal apa yang sering banget dilakukan ketika sedang down atau capek dalam kehidupan? Dan apakah ada kalimat afirmasi yang bikin Cici sekuat dan sehebat sekarang? Gokil. <tuh> <tuh> serius banget. Iya, ay, 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 ay. parah. Koin ini koin ini. muter lagi nih. <tuh> 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 Kalau lagi down, apa sih yang dilakukan oleh up seorang ya, Gracia? Up, <tuh> 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 up dong? Apa ya kalau aku lagi down uh. Mungkin aku lebih ke menyendiri sih di kamar terus berdoa Wah, wow. <uh e. 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 Gitu sih. itu baru jawaban. Iya, itu baru. Itu baru. Itu. Gitu. Kalau gue menyendiri di kamar, terus dengerin turn down forward. Turn down forward. Teret, 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 Terus ada tadi oh ada, gitu bro. ada kalimat afirmasi ga? Ada kalimat afirmasi. Cuma lu sedina. cuma sih, Bre. Eh, Gracia ada ada kalimat afirmasi enggak untuk seorang Gracia bisa sekuat dan sehebat sekarang gitu? Ada <laughs> kalimat afirmasinya apa? Iya. Um, Yang jadi ada, si, ada, ada apa? Ada Uh, karena aku merasa kalau misalnya aku lagi down dan lagi sedih tuh aku kuat bukan karena kehebatan aku sendiri tapi wow. karena kayak kekuatan yang dari Tuhan gitu. Itu, di... <laughs> itu lagu, itu <laughs> lagu, tuh. lagu semua dari Tuhan. Tapi ya aku berasa kayak gitu sih yeah. karena aku kalau misalnya pakai kekuatan sendiri tuh aku ngerasanya susah gitu ya karena yeah, yeah, kita sebagai yes. manusia benar-benar lemah banget Betul. kan. Hmm. Mm -mm. Kayak lagi ibadah online tau. <laughs> Tadi pas udah ngomong di depan terus belakangnya itu tuh kayak tinggal ganti slide lagu 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 pembuka Bener yeah. ya. Harus yeah. lo bahasa Inggris toh. Oke. Okay. <laughs> Jadi kita lihat nih uh, untuk Prilly mungkin bisa dijawab dari Elavos Gram. Ini film happy ending? Buset film belum keluar udah ending dah. Set ending tau. atau open ending? Wah ada Happy, happy ending toh. Iya, apa ending ya pas udah ending dibuka, buka tentunya keluar aja silakan. <laughs> keluar biasa, <bioskop>. Bebas. <laughs> keluar biasa. Nah sebenarnya kalau aku kalau bikin film tuh seneng bikin ending yang mungkin buat beberapa penonton happy, buat beberapa penonton sad. Jadi yes. kayak happy dan sad itu kan relatif ya. Sudut pandang ya. Iya tergantung sudut pandang ya. Jadi ya kalian sendiri yang menentukan itu happy ending atau sad ending. Itu dia. Siap tepuk tangan dong untuk teman-teman. Terima uhuh. kasih yang sudah menjawab pengennya sih kita jawab-jawabin semua ya tapi nanti akan ada di live Instagramnya Umi pribadi nanti ya, yang jauh sendiri-sendiri habis <laughs> ini ya langsung habis ini langsung mida, ini langsung mida. <laughs> ya. Umi, kan, lah. tapi seperti yang tadi Prilly bilang tadi kejutan pertama udah kita kasih yaitu trailer kedua tapi ternyata teman-teman yang ada di sini dari tim sinemaku juga mikirnya kayak kok kita doang sih yang nangis kita juga pengen bareng-bareng yuk banyak yang bercerita di komen-komen uh, kita di setelah trailer kita tayang atau yang sekarang lagi menyaksikan secara live banyak yang relate banget Akhirnya ada satu hal yang akan kita lihat bersama-sama, yang teman-teman yang nonton share live dan penonton di seluruh Indonesia juga bisa ikut merasakan, apakah itu ini dia. Biasa Wow, tepuk tangan dong ini dia. Bolehkah sekali saja kita, kita menangis? Ya. Prilly boleh jelasin ke teman-teman yang lagi menonton, apakah itu bolehkah sekali saja kita menangis itu apa, Pril? Jadi bolehkah sekali saja kita menangis itu adalah sebuah event yang nanti akan kita adakan di Jakarta. E, tanggalnya berapa, Tungguin aja nanti di sosmed kita. Ini sebenarnya terinspirasi dari uh, betapa besarnya respons penonton pas ngelihat trailer ya. Mereka semua cerita uh, banyak yang gak punya tempat cerita, terus relate banget sama karakter yang ada di filmnya. Akhirnya kita pengen bikin event ini supaya kalian datang bareng-bareng sama kita semua yang ada di sini untuk uh, bercerita, untuk bercerita dan uh, bercerita sama kita. Nanti juga akan ada beberapa pengisi acara yang bisa menghibur mereka juga. Jadi kalau kalian lagi sedih, lagi, kenapa sih? Cek cek. Silakan. Tapi kedengeran gak di, kedengeran. di live yang, di yang di tadi live gue ngomong? Oke oke oke. Pokoknya buat kalian yang butuh teman, lagi pengen cerita, pengen nangis, itu harus datang banget ke event ini. Karena bukannya kalian bisa cerita aja, tapi kalian bisa mendapatkan banyak. Hiburan juga dari pengisi acara yang nanti akan datang di event. Bolehkah sekali saja kita menangis dan akan ketemu sama kita juga, dan akan ketemu dengan para case dan Bener. gak usah takut, gak usah malu. Karena tadi seperti eh, Christo bilang nih, ada safe zone nya untuk kita saling bercerita ya, di sana ya. Jadikan event ini tuh safe place kalian untuk ya. bercerita, hmm. karena nggak akan ada yang judge kalian juga di sana ya. Pokoknya kita nangis bareng-bareng lah di sana tuh, nangis bareng-bareng. Kapan lagi nangis sama case-nya? Bolehkah sekali saja aku menangis? Oh, beruntung misalkan di sebelah lo pas dikta gitu. Kan? nangis di sebelah Dita nangis di sebelah uh, mungkin masanya. ada yang nangis butuh pundak bersandar tapi pundaknya pundak Mas Dita nah, gitu kan nah siap ta. pasti banyak tuh yang rebutan <laughs> oh antri Umi ngapain di sini Mi kenapa harus, kenapa harus pundak ikut ganti ke kenapa kenapa harus pundak karena kalau yang lain takutnya salah kan? dalem, ya. <laughs> Aneh banget nangis di paha dalam. Aneh banget nangis di paha dalam. Aneh banget. Enggak apa-apa. Sini 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 sini. Aneh banget. Jangan <laughs> okay. di sini, Mas. Informasi lengkapnya nanti ya, akan betul. ada di uh, sosial media dari Cinemaku Pictures di bolehkan sekali saja Aku Menangis, dan juga di Instagram teman-teman para uh, cast juga ya untuk di event bolehkah sekali saja kita menangis. Tuh tangan Anjay. buat teman-teman juga yang ada yes, di sini. Yes, that's right. That's right. That's right. Sebelum selesai, gue pengen masing-masing ada minta dari teman-teman dua kata untuk film Bolehkah Sekali Saja Ku Menangis dari masing-masing untuk menutup uh, di momen kita live kali ini. Dari Antonio Blanco Junior dulu. Oh, iya, <laughs> iya, dari kanan lah. <laughs> Silakan. Ayo dua kata lucu. Iya, enggak dua kata oh, lucu. Bukan. Kan? Dua kata oh. aja. Dua kata lucu. Umi Umi Kwari. <laughs> Merah. Dua kata ya tentang film Bolehkah sekali saja aku menangis Silakan. Banget ah. <laughs> <laughs> uh, 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 uh. Nangis banget Nangis, Nangis banget oke Kristo Immanuel Curhat dong ma Curhat dong ma Dua, -dua katanya Curhat dong ma <laughs> Itu tiga ya itu ya Tiga itu uh, Dua kata Kristo Immanuel Bolehkah uh, Dua kali karena kan bolehkah sekali saja aku menangis? Enggak harus dua kali. Dua boleh. kali menangis boleh. Dua kali okay. juga boleh. Siap. Umi. Tiga kali. Tontonan, tuntunan. woi ah. <tuk> <tuk> Bagus, bagus, bagus. Gue nggak mau, gue mau itu jelek gue tadi. Yaudah, <tuk> jatuh, <tuk> ya udah, jangan dong kalah dong. iya Dia nangis banget. Ganti, ganti. Iya. Bagus. Tadi tontonan, tuntunan. Uh, Kristo. ya, gue nggak nggak <tuk> nemu. Tonton. Jangan, itu mah dibalik doang tuntunan tontonan. <laughs> Ih, ah malas ah. <laughs> jadi. Uh, uh, Dua kata tuh. Eh mengenang di hati. Itu uh. tiga tiga tiga, tiga, itu tiga uh. ya. Ya udah bisa bisa. Okay, ya. Ya, boleh, saya, boleh, siapa, boleh, apa boleh apa boleh. ya Bu produser ya? Boleh. ya boleh, bu. boleh. Boleh boleh boleh. Gracias Dua kata untuk film Bolehkah Sekali Saya Menangis dari sudut pandang hmm, kamu? Mengharukan sama disayangi. Disayangi, mengharukan. Ibu Widi. Um, <coughs> bolehkah sekali saja gue menangis itu menenangkan dan menyembuhkan menenangkan dan menyembuhkan luar biasa Mbak Dominik Sanda iya <laughs> ya. pasti kebagian semuanya silakan dua kata dari Mbak Dominik Sanda belum keren 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 belum 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 Iya dari dulu, suaminya dulu deh. Dua kata. Uh, buat yang nonton nanti ya. uh, mengharukan, menginspirasi. Mengharukan menginspirasi. Baru meniksa anda? Udah, ya. <tuk> udah umi, udah, udah. <tuk tangan> Kamu kuat. <tuk tangan> wow. 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 Wah, itu itu jarang kita dengar tapi sekali denger kayak nyes. Iya ya jarang loh Ke kita. Iya. Jeruk. Pilih dua kata. Dekat karena menurut aku ceritanya bisa dekat ya. sama semua penonton. Uh, melegakan. Dekat. Semoga keluar bioskop lega Dan gitu melegakan. ya. Karena terwakilkan perasaannya, yes. ya. Kalau gitu udah semua semua teman-teman ini. Blom, ini belum, ini belum, ini belum. Dia malah seneng dilewatin <laughs> Gak harus mikir. Yeah. Justru ini ayo oh Mas bisa Mas. Lahir ditutup oleh dikta Ujang Sono silakan dikta dua kata untuk boleh kasih. kasih yang bagus ya Mas ini penutup Mas. <laughs> dua kata Sinemaku Legacy. <laughs> Enggak dong Mas. Soal filmnya bukan so, film siapa enak. yang bikin. Ia kan? Ia sih, ada. Tapi kan bener. Soal ceritanya, soal <gat> ceritanya. Apa sih? Boleh enggak? Soal ceritanya. Soal ceritanya. ada PH nya nggak ada di film ini. Iya, gak bisa. Ya ayo, dua kata. Salah mulu gue. Kamu nih gak sama sekali tidak menenangkan dan Karena gue makanya kalian punya support group kan. Iya, yeah. <laughs> yeah, sama, sama kayak gitu tuh. Ya udah, dua kata tak support group. Mas yang benar. Itu support Engga, group. Enggak tentang film ini. Tentang filmnya. Astagfirullahalazim. Uh, oh bukan tentang, tentang film ini. Yeah. Um, uh, tidak apa-apa. Iya. Bisa, bisa. Boleh. Okay. <laughs> Drop the mic. <laughs> Oke, okay. tepuk tangan buat teman-teman yang ada di sini. Terima kasih sekali lagi dan juga buat <laughs> drop the Iya, yeah. yeah, emang rockstar beda ya. Yeah. Padahal tiga kata itu. Iya, <laughs> yeah, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Gak apa-apa, apa Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menyaksikan kita dari awal. Boleh teman-teman tepuk tangan buat yang menyaksikan kita dari awal. Thank you. Thank you. Yes, dan jangan lupa ajak teman, -teman kalian sebanyak-banyaknya untuk ikutan event dari film kita. Bolehkah sekali saja aku menangis? Eventnya adalah Bolehkah sekali saja kita menangis. Ya, dan untuk filmnya sampai jumpa di bioskop di tanggal 17 Oktober 2024. Segenap kru yang bertugas, Sedias Danar dan jajaran cast yang ada di sini pamit. Sampai ketemu di bioskop untuk nonton film. Bolehkah sekali saja aku merangis? Bye bye semuanya. semuanya. Ya, capek pura-pura kalau keluarga ini baik-baik aja. Gue selalu nge apa yang gue rasain sendiri. Nggak akan ada yang tahu kecuali diri gue sendiri. Dan akhirnya, ada satu kejadian di hidup gue. Gue terbentur dan terbentuk. Yang bilang ayah sama ibu, ada masalah tuh siapa? <tuk> Jawab. Apa masalah ayah sama ibu? Tari, apa masalahnya ayah sama ibu? <tuk> Jawab kok <kalau> ayah-ayah! <tuk> eh, kamu! <tuk> ikut Tari... Udah jangan nangis ya. Ku lagi. Gue tuh cuma seorang anak yang nggak bisa menuhin ekspektasi orang. Ekspektasi siapa? Ya papa Siapa lagi? Ayo, oke? Okay. Gimana ya rasanya kayak lo? Gak punya rumah, tahu kemana harus pulang. Banyak orang yang nggak bisa ngerasain itu. Contohnya gue. Harusnya kalian berdua bersyukur. Apa yang kalian nggak punya? Punya trauma, punya masalah ngutarain apa yang tadi rasain itu yang tadi punya ya, Kita ah. hanya yang ah. Boleh, ya. sekali aja. sekali ku menangis. phải là picnic Jangan nangis Saya gak suka kamu nangis Stop nangisnya Saya minta sekarang kamu stop nangisnya Saya ada masalah di kantor yang harus saya pikirkan Atau dengan baik